Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya main dua kaki di pemilihan Presiden 2024. Benny mengatakan seharusnya Jokowi tidak hanya main dua kaki mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sedangkan Anies Baswedan justru seolah diinjak karena tidak direstui Jokowi. Ya jelas sekali, bukan soal berdiri ya, seharusnya Presiden Jokowi berdiri di tiga kaki, jangan di dua kaki, ya kan? Jangan keduanya diangkat satunya diinjak, yang terjadi sekarang ini ya begitu. Duanya diangkat satunya diinjak, kata Benny kepada wartawan, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Benny menjelaskan seharusnya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres. Dengan begitu, tiga capres yang akan bertarung nantinya dapat bersaing secara adil. Tiga tokoh ini adalah putra terbaik bangsa ini. Siapapun nanti yang akan terpilih oleh rakyat, yang baik akan dipertahankan kan begitu, yang rusak kita perbaiki. Yang baik kita pertahankan, bila perlu diperbanyak, yang rusak kita perbaiki bahkan yang salah kita perbaharui, ungkap Benny. Kendati demikian, Benny menyatakan pernyataan itu bukan berarti koalisi perubahan mengemis agar Jokowi juga mendukung Anies. Sebaliknya, koalisi perubahan hanya ingin Jokowi netral di Pilpres. Yang bertanding itu kan Pak Prabowo, Pak Anies sama Pak Ganjar, mereka itu yang bertanding. Yang bertanding itu kan parpol-parpol pengusung, bukan Presiden Jokowi, bukan kabinet ya kan, negara harus netral simbol negara itu ada pada Presiden, jelasnya. Negara harus netral-netral terhadap apa? Netral terhadap para pemain. Siapa para pemain ini? Para pemain itu parpol-parpol. Siapa pemainnya? Para capres-cawapres, sambungnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!